Hai, Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Ada Kamalia dan jom kita lihat apakah berita teknologi menarik dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan persidangan Snapdragon Summit yang berlangsung di Hawaii. Pada acara ini, Qualcomm telah memperkenalkan chip pemprosesan mereka yang terbaru, iaitu Snapdragon 855 atau sebelum ini dikenali sebagai Snapdragon 8150. Chip pemprosesan ini hadir dengan sokongan rangkaian 5G menggunakan 8 Tera Skyro 485 yang berkonfigurasi 1+3+4 menggunakan teknologi 7 nanometer dilengkapi dengan GPU Adreno dengan sistem Snapdragon Elite Gaming dan menjanjikan peningkatan kuasa memproses CPU sehingga 45% serta peningkatan GPU sehingga 20%. Pada acara itu juga, Qualcomm turut mengumumkan chip Snapdragon 8CX. Ianya merupakan chip pemproses yang pertama dihasilkan untuk kegunaan komputer peribadi. Chip ini dihasilkan menggunakan teknologi 7 nanometer dilengkapi dengan 8 Tera Skyro 496 bersama GPU Adreno 680 dan mempunyai sokongan LTE menerusi modem X24 serta Wi-Fi 6 yang pantas. Minggu ini juga, Acer Malaysia telah memperkenalkan siri komputer dan laptop terbaru mereka. Antaranya adalah Acer Vriton Z4660G, Acer Vriton N4660G dan Acer TravelMate X3310. Acer Vriton Z4660G adalah sebuah komputer all-in-one bersaiz 24 inci yang dikuasakan oleh CPU Intel Core i3 Plus dan i5 Plus generasi ke-8. Manakala Acer Vriton N4660G pula adalah komputer padat yang hadir dengan komponen-komponen berkuasa dan menyokong sehingga 3 paparan skrin pada resolusi 4K. Bagi Acer TravelMate X3310 pula, ia hadir dengan saiz paparan 13.3 inci yang dikuasakan oleh CPU Intel Core generasi ke-8. Ketiga-tiga model ini merupakan peranti untuk kegunaan pejabat dan rumah serta boleh dibeli pada harga bermula RM2,899 hingga RM4,099. MediaTek juga minggu ini telah memperkenalkan modem 5G terbaru mereka iaitu Helio M70. Modem ini menyokong band frekuensi 6 GHz pada kelajuan data sehingga 5 Gbps, menyokong dui sambungan LTE dan 5G, mempunyai kelebihan penjimatan kuasa dan akan diedarkan pada pertengahan tahun 2019. Nokia 8.1 telah dilancarkan secara rasmi yang membawakan rekaan skrin bersaiz 6.18 inci FHD+ bertakuk dijana dengan chip Snapdragon 710, memori 4GB RAM bersama storan 64GB, bateri berkapasiti 3500mAh dan beroperasi menggunakan Android 1.9 yang terkini. Presiden Xiaomi telah berkongsikan sebuah gambar acah yang memperlihatkan penggunaan kamera 48MP pada telefon pintar terbaru mereka yang akan dilancarkan pada Januari kelak. Namun, maklumat berkenaan sokongan dui kamera atau sensor yang digunakan pada peranti ini masih belum diketahui. Dalam arena teknologi tempatan pula, Apple Malaysia telah membawa masuk Apple MacBook Air mereka yang baharu ke pasaran tempatan. Komputer ini hadir dengan pemproses Intel Core i5 generasi ke-8, skrin 13 inci retina display, sistem pengimbas cap jari Touch ID dan pad sesentuh dengan sistem timbal balas Haptic Forge Touch. Komputer Reaper ini ditawarkan dengan dua pilihan memori dan storan di mana model dengan memori 8GB RAM bersama storan 128GB berharga RM5,249, manakala model dengan memori 16GB RAM bersama storan 1.5TB SSD dijual pada harga RM11,229. Amazfit telah membawa masuk jam tangan pintar Amazfit Verge ke pasaran tempatan dengan rekaan skrin bulat 1.3 inci AMOLED, memori 512MB RAM bersama storan 4GB, sokongan GPS, kalis air IP68, ketahanan bateri sehingga 5 hari dan dijual pada harga RM689. Kod QR pada produk Maggi dilaporkan akan membawa pengguna ke laman yang kurang selamat apabila membuat pengimbasan. Melalui ujian yang dilakukan, ia akan membawa pengguna kepada sebuah pautan web MATLABS yang akan membuka halaman web yang berbeza seperti laman perjudian, muat turun asat dan sebagainya. Pihak Nestle juga dikatakan telah membuat laporan polis untuk masalah ini. Tenaga Nasional Berhad telah mengumumkan bahawa projek solar berskala besar LSS kini telah beroperasi. Projek ini menyumbang sebanyak 50 MW tenaga menerusi 230,000 panel solar
yang meliputi sebesar 58 hektar di Mukim Tanjung 12 Sepang Selangor dan dijangka akan menjana 170 MW menjelang 2025. Perkhidmatan perkongsian skuter elektronik di Singapura iaitu Neuron Mobility kini dilaporkan akan memperluaskan perkhidmatan mereka di pasaran tempatan sebelum penghujung 2018 ini. Perkhidmatan ini ditawarkan dalam bentuk pas harian, mingguan atau bulanan, namun harga penawaran di pasaran tempatan masih belum diketahui. Pada minggu ini juga, pembangun Fortnite iaitu Epic Games telah mengumumkan bahawa pihak mereka akan hadir dengan kedai permainan digital mereka yang tersendiri. Dengan kehadiran kedai digital ini, ia membolehkan pengguna Mac dan PC untuk mendapatkan permainan digital mereka dengan mudah sekaligus memberi alternatif untuk pembelian di kedai digital yang lain seperti Steam. Pembangun Counter-Strike, Global Offensive atau CSGO kini telah ditawarkan secara percuma. Hal ini sekaligus membolehkan pengguna untuk memuat turun pada Windows dan Mac serta memainkannya tanpa perlu membayar sebarang harga. Pihak mereka juga kini telah hadir dengan sokongan mod permainan baru yang dinamakan Danger Zone di mana anda akan ditemukan dengan 18 pemain lain dan perlu menjadi pemain yang terakhir untuk kekal hidup. Dalam arena aplikasi dan perisian pula, Facebook telah memperkenalkan ciri group stories untuk semua pengguna mereka. Melalui sokongan ini, ia membolehkan ahli kumpulan untuk berkongsi maklumat dan menghasilkan perkongsian stories yang menarik. Perkhidmatan permesejan Allo telah dilaporkan akan dihentikan pada Mac 2019 kelak. Hal ini kerana Google ingin memberi penekanan yang lebih untuk aplikasi messages terbaru mereka dan menghentikan pelaburan untuk Allo. WordPress yang merupakan CMS pembangunan web yang popular kini telah hadir dengan panel editor yang serba baru iaitu WordPress 5.0. WordPress ini hadir dengan sejumlah penambahbaikan yang memfokuskan kepada penulisan sekaligus memudahkan pengguna untuk menghasilkan kandungan dan paparan yang cantik kepada pembaca. Sebelum mengakhiri mingguan Amas minggu ini, Spotify Malaysia telah berkongsikan senarai penyanyi, lagu dan album paling popular di platform penstreaman mereka. Untuk tahun ini, Datuk Siti Nurhaliza kekal menjadi artis tempatan dengan jumlah penstreaman tertinggi diikuti oleh Sufian Suhaimi dan Hakim Rusli. Bagi artis antarabangsa pula, yang paling banyak di-stream ialah BTS, Khalid dan Ed Sheeran. Akhir sekali, Tumblr pula dilaporkan akan mengharamkan kandungan-kandungan lucah di platform mereka bermula 17 Disember ini. Dengan pengharaman ini, kandungan dewasa yang wujud akan disorokkan dari pandangan pengguna lain dengan akaun ditetapkan secara peribadi. Jadi itu saja berita teknologi yang menarik sepanjang minggu ini. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Saya Ada Kamalia untuk Amas. Yosh!